Assalamualaikum. Halo semuanya. Kembali lagi di channel aku, Edila's Family. So, stay tune terus ya video-video aku. Selamat pagi bunda-bunda. Yuk kita sarapan dulu sebelum memulai aktivitas. Tetap jaga kondisi tubuh dan selalu stay healthy. Contohnya enak ya. Ayo nambah sate ya? Sate, bolehkan dua. Makannya banyak. Sate dulu kali ya. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Ini dia nih, barang yang kita tunggu-tunggu. Udah sampai nih. 5 hari kita tunggu-tunggu barang ini nih. Mau tahu gak isinya apa? Kita buka sama-sama ini. Pelan-pelan dibuka nih guys. Aku tunggu sih. Dari mana? Jadi itu dari mana ya? Oh ayah iya, tuh? Ini paket baju dari teman-teman di daerah Tangerang ya. Untuk kita main bola biar mau kasih semangat. Tanding ya. Kita buka ya. Oke. Wih, mantap guys tuh. Nomornya 28 ya. 28. Ini 28 ini tanggal lahir istri aku. Makasih ya. Ya. Wih, tuh mantap tuh. Bintang OFC. Adi. Coba dipakai dulu dijajal. Oke, coba dijajal dulu. Juga. Mantap. Jadi mau tandingnya di mana ya? Jadi nanti tandingnya buat main di Tangerang. Pokoknya doainlah biar semoga udah ada baju ini biar makin semangat main bolanya. Keren ya? Keren, keren banget. Jadi Padi tuh suka main bola ya? Suka banget lah. Oke, ceritain lah. Ceritain dong pengalaman main bolanya. Top. Ceritain dong pengalaman main bolanya. Jadi saya itu emang dari kecil suka banget namanya yang namanya main bola. Sampai dulu saya pernah sekolah bola di salah satu SSB di Jakarta. Ikut main. Pernah juga ikut main di klub divisi 2. Kemudian lambat laun ikut tes jadi pegawai. Dulu inget nggak nama pelatihnya siapa yang ayah selalu main? Nama pelatih yang saya inget itu sekarang sudah almarhum, namanya almarhum Ricky Yakob, itu adalah pelatih saya. Siapa ya? Diulang lagi. Ricky Yakob almarhum. Jadi ayah selalu latihannya dulu di mana? Saya pernah latihan di, nggak bisa saya sebutkan namanya. Pokoknya saya latihan di beberapa SSB di Jakarta, kemudian masuk di beberapa di klub di Jakarta. Lanjut saya 2000 berapa ya? 2008 itu saya dimulai masuk di pegawai di salah satu instansi di Jakarta. Oh, sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Jadi tapi ayah untuk pemain bola ini tetap. Ayah tetap aktif ya. Fun game gitu. Selalunya main di. Tapi tetaplah untuk kaula-kaula muda, kaum-kaum muda seperti kita tetap semangat. Jaga lagi di saat masa pandemi kayak gini, tetap jaga kesehatan, jaga imun tubuh, jaga vitamin, olahraga yang stabil, makan minum banyak biar makin kuat badan kita. Aku ganti baju dulu ya ke dalam ya, jangan diikutin ya. Mantap nih kaos ini, udah dicoba untuk setelan baju, celana udah pas, udah kayak pemain liga. Keren ya guys? Keren banget ya. Badannya udah kayak pemain liga kan? Mantap. Oke lah ya, ini tampak depan pas nih sekarang. Oke lah ya, jadi perlu teman-teman ketahui Bintang Wow FC ini terbentuk adalah daripada semua pemuda-pemuda yang ada di NTB Wow, perkumpulan dan silaturahminya ini yang dijaga. Mainnya sih biasa-biasa aja, nggak ada yang bagus, semua rata. Tapi yang dinilai dari sini adalah perkumpulannya, kebersamaan, biar tetap terjaga hubungan antara Bintang Wow FC. Oke, untuk teman-teman yang nonton ini jangan lupa di like,
komen, subscribe biar saya kedepannya makin semangat buat video kelanjutannya. Oke, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.